Mau ke mana Kakak Luna? Sudah nikah? Oui. Sudah punya anak? Boleh kenal-kenalan? Oui. No, bagus, Pet. 9. Oui. 9. Sayang kasih Kakak Luna 9. Ya. Jangan lupa like. Jangan lupa komen. Jangan lupa subscribe. Wow. Martinesi. Dan saya Petra Kipasangin yang juga luar biasa. Melaporkan langsung dari Cerupa Rumah Jeneva, Switzerland. Dan hari ini kita mau bikin apa sayang? Kita akan lihat cewek. So pemirsa yang luar biasa, hari ini kami akan melakukan sebuah diskusi yang sangat faedah dan tidak faedah juga. Dan diskusi ini kami lakukan berdasarkan permintaan dari kawan-kawan sekalian pemirsa yang luar biasa untuk bikin video ini tentang pendapat seorang bule. Bagaimana kalau melihat cewek-cewek artis Indonesian. Oke, jadi coba lihat pemirsa yang luar biasa, ini sudah akhir minggu kerja dan istri saya yang tercinta bikin sedikit rekreasi untuk saya. Itu berarti lihat cewek, saya suka lihat cewek, aduh, khususnya cewek Indonesia. Saya cinta cewek Indonesia. Sabar, pemirsa. Ini saya belum kasih tunjuk dia seperti apa cewek-cewek yang akan saya pertunjukkan untuk dia. Tapi saya sudah kasih tahu dia bahwa saya mau bikin tentang video ini. Tapi foto-fotonya masih saya rahasiakan. Dan kali ini mari kita lihat pendapat Martin sebagai selaku seorang jiwa yang bule ini. Kalau dia melihat artis-artis perempuan Indonesia itu bagaimana dia punya kelakuan? Apakah bagaimana dia punya penilaian terhadap artis-artis perempuan Indonesia itu? Ya, okay. Jangan bicara terlalu banyak, mana cewek-ceweknya. Dia sudah tidak sabar lagi pemirsa, mari saya kasih betul, saya sudah lapar. Yang pertama, mari kita kasih tunjuk seperti apa artis perempuan Indonesia pertama. Taraaaay! Wow, saya tahu cewek ini, dia paling terkenal. Gimana? Dan juga paling talente. Wow. No, pemirsa, ini cuma opening saja, ini cuma hiburan di opening. Tidak ada maksud apa-apa. Menurut saya, perempuan ini bagaimana? Kalau okay. Lihat dari dia punya bentuk wajah, bentuk dia punya okay. Apa itu? Oke, okay, halo. Cewek ini kelihatan seperti Amy Winehouse. What? Cabang Indonesia, tapi yang jauh lebih beruntung dengan cowoknya. Cie. Pemirsa, kalau pemirsa tidak tahu siapa itu Amy Winehouse, ini dia. Ting, apakah saya mirip Amy Winehouse? Tidak pemirsa, Amy Winehouse itu saya punya favorite singer ever. Ting. Oke, lanjut. Oke, pemirsa sudah, mari kita lanjut penilaian yang sebenar-benarnya. Let's go. Tadaaa. Wow. Bagaimana menurut saya? Ini namanya Tara Basro sayang. Oke, jadi Kakak Tara, boleh saya tanya Kakak Tara punya nomor telepon? Pemirsa gila, sayang. Okay. Kakak Tara ini seorang artis sayang. Dia mungkin tidak akan lihat video ini tapi saya berharap dapat dia punya nomor. Iya, oke. Okay. Jadi, saya juga artis, saya juga terkenal. Oh. Saya bisa dapat nomor. Saya cuma terkenal di kawasan Ambon dan sekitarnya saja. Lalu saya. Oke, okay, jadi saya suka cewek ini karena dia punya rambut panjang dan hitam, kulit coklat, bagus dan nice eyes. Iya. Bagus, ekspresi bagus, kelihatan pintar. Kelihatan bagus. Pintar. Bagaimana ya, bisa bilang sayang dia kelihatan pintar? Karena kelihatan pintar. Iya. Itu saja. Iya, betul. Kalau 1 sampai 10 sayang kasih dia nilai berapa? Oke. Okay. Saya kasih Kakak Tara nilai berapa? Oke, okay, saya kasih Kakak Tara nilai 7. 7 saja? Ya, 7. Kakak Tara ini suka olahraga sayang. Suka olahraga? Olahraga. Oke, okay, deh. Martin, kalau cewek-cewek yang suka olahraga itu dia kasih nilai plus. Jadi Kakak Tara dapat 8 pemirsa. Oleh karena itu kamu dapat kurang 1. Tapi tidak bisa, saya tidak masuk dalam kategori penilaian ya. Oke, itu penilaian yang lain. Okay. Go! Taran! Wow, paling cantik. Suka? Suka. Menurut saya ini bagaimana?
Oh, kelihatan bagus. Ini siapa? Ini siapa? Ya, artis sayang. Ini siapa? Ya, ya, ya pasti dia bukan istrimu, sayang. Oke, no, jadi... Cantik, he? Cantik. Ini cewek paling pintar di Indonesia, sayang. Salah satu cewek yang paling pintar di Indonesia ini, kakak Maudie Ayunda. Really? Coba bilang dia punya nama. Maudie Ayunda. Bisa. Oke, 7. Hah? 7. Sudah kasih nilai, belum tanya sudah kasih nilai ya. Kasih nilai 7, kenapa? Ya, 7 karena nice eyes dan ekspresi bagus. Dan that's it, Pat. Itu saja. Ya, bagus. Coba ada yang spesifik begitu, natural kah, apakah apa. Coba sayang itu kasih penilaian sedikit, apa No, ini ekspresi bagus, tidak ada terlalu banyak untuk bilang. Ini cewek cantik, tapi iya yeah, apa ini tipe sayang? No. Sudah tidak usah bilang lagi, itu kamu sudah punya istri ya? Ya, tapi saya punya tipe, Pat. Oh, saya punya istri, tapi saya juga punya tipe, masuk akal. Betul, saya orang yang menikah, saya laki-laki nikah, tapi kalau ada perempuan yang jalan-jalan di jalan, tentunya saya lihat kan, tapi saya tidak lihat semua. Okay. Ada yang lihat, ada yang tidak lihat. Kalau ini tidak lihat. Oke. Tapi cantik. Oke, okay. Ya, kakak mau di dapat 7. Oke, pemirsa, 7 ya. Ya. Tara! Ah, ini memang cantik. Yeah. Suka. Ini memang suka. Suka ini. Ya ya, segar. Pemirsa. Oh, segar. Pemirsa. Ya ya, segar. Segar, cantik, ekspresi paling bagus. Tapi saya punya pertanyaan. Apa? Apakah dia benar kelihatan seperti orang Indonesia? Memang dia, she looks like Indonesian. Really? Sabar, saya mau bilang dia punya nama Agnes, sayang. Agnes, oke. Okay. Kakak Agnes. Kakak Agnes, oke. Okay. Oh, kakak Agnes, ciao kakak Firma. Tapi coba. Oke. Okay. Saya mau bilang, tentunya. Lain ladang, lain belalang, lain pulau, lain wajah. Itu betul. Tapi, ada wajah yang termasuk dalam kategori wajah Indonesia. Dan saya punya pertanyaan, apakah wajah ini termasuk dalam wajah Indonesia? Ini cuma pertanyaan. Kamu punya... Kamu jangan tanya saya yang tanya kamu. Kamu okay. Jangan tanya saya. Okay, so the answer okay. Is no. Oke, okay. Menurut kamu bagaimana? Kamu kasih dia nilai berapa? 9. Kasih nilai 9. Ya, lalu ya. Kenapa kamu tanya dia ini muka seperti orang Indonesia atau tidak? Namanya kakak Agnes. Kakak Agnes ini muka kayak orang Indonesia atau tidak? Ya, kenapa kamu tanya itu? No, karena Pat, kalau saya tidak tahu cewek ini adalah dari Indonesia dan kamu kasih lihat pada saya foto ini, saya bilang dia dari... Dari mana? Ya, dia dari Italia atau Spanyol atau... Pemirsa, menurut Martin, kakak Agnes ini dia punya wajah seperti wajah-wajah orang Italia, orang Spanyol. Begitu sayang maksudnya. Betul. Maksudnya begitu sayang. Ya, maksudnya begitu pemirsa. Really? Tidak, kakak Agnes ini orang darah-darah campur kakak Agnes ini ya. Pemirsa, kakak Agnes itu darah Jerman kah? Begitu. Pemirsa, kalau pemirsa tolong bantu kami kasih tahu kami kakak Agnes ini dia punya darah itu darah apa ya? Ya, tapi. Tapi yang pasti kakak Agnes dapat nilai berapa? Ya, 9. Ya maaf kakak Firman, saya kasih nilai 9. Ya maaf ya, maaf. Pemirsa, saya punya teman satu paling fans dengan kakak Agnes ini. Saya juga fans. Saya suka kakak Agnes. Ada lagu-lagunya kakak Agnes yang saya suka menyanyi. Oke, okay, fine. Lalu? Jadi kakak Agnes dapat 9 ya? 9. Kenapa kasih 9? Karena cantik, paling cantik. Saya suka, dia punya ekspresi bagus, mulut paling sensual, dan yang di bawah wajah bisa lihat juga ada orang-orang di atas balkoni. Oh, maksudnya apa sih? Oh, cantik ya, dapat 9 ya? Ya, 9. Oh, wow. Bagaimana menurut sayang ini? Kakak ini namanya kakak Luna. Oke, okay, kakak Luna. Ciao kakak Luna, apa kabar? Mau ke mana kakak Luna? Suka. Sudah nikah? Ui. Sudah punya anak? Boleh kenal-kenalan? Ui. No, bagus, Pet. 9. Ui. 9. Sayang kasih kakak Luna 9. Ya. Sayang mau tahu fakta tentang kakak Luna. Oke, okay, apa? She's transgender. Really? Ui. Ini bagus, oke. Okay. Tapi, karena saya tidak lihat wajah, saya cuma lihat...
Gak bisa. Kaget. Ya, yeah, no, no. Tapi kasih kakak Lucinta nilai 9, bagaimana bisa? Ya, karena saya lihat cuma saya lihat. Tapi foto yang lain kan tadi kekepet. Oke, sekarang kekepet crop, tidak bisa lihat. Oke, lihat muka saja supaya adil dengan kakak-kakak yang lain tadi. Kakak yang lain tadi tidak foto ada. Oke. Oke, coba. Cuma lihat itu saja. Oke, fine. Jadi ya bagus. Kasih berapa? Bagus. Tetap 9. Ya, no, 9. Kalau saya lihat oke, yang bisa dilihat dia tidak kelihatan seperti transgender. Oke? Oke. Tapi bagus, ya bagus, sedikit tua, sedikit sedikit tua? Ya, tapi bagus. Oke, baik, siap. Tadaaa! Ah, bagus, Anggun Cesasmi. Kenapa? No, saya memang suka Anggun Cesasmi. Suka? Ya. Sebelum saya bertemu dengan Kakak Pet, saya tidak pernah dengar dengan Anggun. Dengar maksudnya? Saya tidak tahu tentang Anggun. Really? Ya, tidak pernah. Tapi saya tidak ikut aktualitas bintang-bintang ya. Dan, tapi lalu saya bertemu dengan Petra, saya mengajar di bahasa Perancis, di warung Perancis, dan murid saya bilang, oke, ada penyanyi ini, dan saya bilang, wow, dia kelihatan dengan kekapan, dan ini saya kasih nilai 10. Weh, ya. Sayang 10 itu milik Tuhan. No. Saya sudah bilang, kami gambar Tuhan, jadi kalau Tuhan 10, kami 10 juga. Pemirsa, dia suka Anggun. Dia kasih Anggun 10, pemirsa. Dia bilang, Anggun punya muka mirip saya. Aduh, beda jauh itu ya. Itu betul. Jangan, nanti, sayang, sorry. Nanti Anggun punya fans-fans di Indonesia itu bisa ngamuk, bisa marah kalau mereka lihat ada orang yang disamakan dengan Anggun. Ya, tapi jangan marah ya. Pemirsa, boleh marah dengan hal-hal yang serius, tapi jangan marah tentang stupid things like binatang, penyanyi, and sing. Bintang, sayang, bukan binatang. Oh, bintang. Oke. Jadi, tapi, yang saya suka, dia tidak coba kelihatan seperti orang bule. Dia proud, bagaimana proud? Bangga. Dia bangga, saya orang Indonesia. Bukan, she's not Indonesian anymore. Ya, tapi Pet, ini darah-darah orang Indonesia, oke? Dan dia bangga dengan saya orang Indonesia, saya kelihatan seperti orang Indonesia, dan saya tidak mau coba kelihatan putih, bule, bla 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 bla. Why you say that? Because it's true. Jangan bicara begitu, sayang. But it's just my opinion. Nanti. Jangan marah. Pemirsa jangan marah ya. Ini kan saya tanya dia punya pendapat. Ya, kalau pemirsa tidak suka, tidak apa-apa. It's just my opinion. Oke, pemirsa. Kita hidup di negara bebas ya. Kita hidup di Amerika, jadi bebas berpendapat. Loh. No, tapi dia she's a gorgeous woman. Oish. Dan saya cinta Anggun. Jadi saya kasih nilai 10 pada kakak Anggun. Pemirsa, apa pada Ibu Anggun? Ibu Anggun. Kenapa panggil Ibu Anggun? Kayak panggil ibu guru saja. No. Panggil kakak Anggun saja supaya semuanya merata. Oke. So pemirsa, jadi itu saja ya video kami, penilaian tentang Martin terhadap aktris-aktris perempuan Indonesia. Dan ya sedikit, saya sedikit shock dengan dia punya kriteria penilaian dan dia punya alasan-alasan kenapa dia kasih nilai seperti itu untuk perempuan-perempuan kakak-kakak yang tercantik itu. Tapi apa saya mau bilang apa? Oke, saya mau bilang maaf untuk pemirsa ya, ini cuma apresiasi subjektif personal yang saya punya. Dan terima kasih untuk kamu untuk kasih lihat cewek cantik semua ini. Ini memang bagus karena minggu kerja sudah selesai. Ini bagus mulai dan tapi sekarang saya harus jujur. Jujur apa? Cuma ada dua. Dua apa? Cewek di semua ini yang memang termasuk dalam kategori tipe saya. Apa? Oke. Okay. Ada yang pertama. Siapa? Namanya Kakak Petra. Oke, okay, Kakak Petra. Dan kedua,
Anggun. Kakak Anggun. Ting. Ya. Ting. Pemirsa, oh berarti kamu suka saya karena kamu sudah tahu Anggun toh? No. Berarti kamu menyamakan saya dengan Anggun loh, cemburu. No. karena waktu sebelum saya bertemu dengan kamu dan saya datang di warung Perancis, saya tidak pernah tahu tentang Anggun. Okay. I don't even know who was Anggun. Yo, sudah jangan ambil serius sayang. So pemirsa, jadi itu ya pemirsa, tolong jangan dianggap serius video ini hanya guyonan-guyonan semata dan ya just for make fun. Betul. And for jangan diambil serius hal-hal yang dianggap yang tadi Marty sudah bilang itu stupid. Oke, okay? Hal-hal stupid what, itu. Don't take it. Don't take it seriously. Stupid thing, such a stupid thing like that. Yes, betul. Jangan ambil serius hal-hal bodoh. Yeah, misalnya betul. Seperti ini hal bodoh sih. Betul. Saya tanya dia, sudah tidak apa-apa ya pemirsa, kita semua melakukan hal yang bodoh, tapi semua itu hanya untuk hiburan semata. So pemirsa, terima kasih. Boleh saya pesan personal untuk semua cewek cantik yang di Indonesia? Pemirsa, dia mau kasih pesan personal, silahkan, Mister. Oke, jadi ini pesan personal. Untuk cewek cantik saya bertemu setiap hari, 10 kali di Indonesia, 100 kali sehari, kalian jauh lebih cantik dari cewek semua ini. Jadi kalau mereka bisa reach the top, kalian juga bisa reach the top. Trust yourself. Saya mau jadi motivator kah? Ini sayang, ini benar. No, ini benar. Ini Mary Riana versi bule. Ini benar, tapi cuma beta pun opinion. Oke, pemirsa. So, pemirsa, jadi itu saja video kami. Terima kasih sudah menonton. Kalau suka video ini silakan like. Kalau kalian mau kami bikin video-video yang unfaedah dan faedah lainnya, silakan beri komentar kalian dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan komen. Oke. So, itu saja ya pemirsa. Sampai ketemu di lain video dan dadah guys. Ciao. Ciao. Terima kasih. Dan long life cewek-cewek Indonesia. FIFA la cewek-cewek Indonesia. Indonesia.